Assalamualaikum salim lun kerakan sahabat dekoh adat ulama pandum pemuda tayaga kampung rakan lun tanya berkompa baca beri tempat teroris tak mengalami desa cup cum ubina tokoh tuha pun kalia dua pakat isis kon tempat di pidia dan pidia jaya aliran ekstrim tujuan perusah umat tanya belara temakul lam haru hara nyo hanyo radikalisme teroris nyan musuh umat jaga begadat isis nyan benar desa kadang kita mong lam kampung ariran sisan dilapor cepat hai rakyat kantu agama nyo yang pertama sekali latar belakang pelaksanaan kegiatan ini beberapa tahun terakhir perkembangan paham radikalisme di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia kian mengkhawatirkan terus menghantui keberadaan bangsa ini. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Pengaruh global tersebut telah membawa perubahan bagi kehidupan manusia, antara lain rusaknya nilai-nilai kesakralan dalam hidup manusia dan pudarnya integritas sosial. Kegiatan sosialisasi pembinaan hukum tentang bahaya radikalisme dan terorisme bagi masyarakat tahun 2019 mengusung tema yaitu cegah radikalisme dan terorisme, mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk mengantisipasi penyebaran paham radikal ini, perlu adanya tindakan preventif melalui pendekatan sosial dan kearifan lokal. Penguatan nilai-nilai agama, budaya dan syarat dan toleransi sangat penting diterapkan. Karena itu peran aktif tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat sangat dibutuhkan. Begitu ada demo-demo di lapangan, Pak, saya lihat orang itu juga, Pak. Ya, maafkan ada di, karena dana tak perlu. Dan nomor kening itu ada sama saya. Kenapa ada? Kami intelijen, Pak. Yang namanya untuk kepentingan bangsa negara, bank itu tidak bisa menahan. Kami ada prosedur tentang itu. Siapa yang mengirim, berapa yang dikirim, kapan dikirim, ada sama kami. Kata Pak, kata pakar Pak Kaban, saya fasilitasi. Malah jujur dan teman-teman ada juga kadang-kadang permohonan pribadi, saya tampung, biarpun uang saya berganti. Tapi begitu berdemo Pak, kau pun yang terkenal. Jadi tolong adik-adik, kalau belum diajak, dicek dulu siapa ini yang mengajak, latar belakangnya kenapa, untuk apa? Kalau memang ada cara-cara lain, ngapain? Udah saya sampaikan, saya siap memfasilitasi. Dulu sudah berdukas kawan di Spangpol, karena salah satu fungsi kita adalah fungsi intelijen. Dan saya siap juga memfasilitasi semua kepala dinas yang ada di provinsi. Jujur mana Pak, kepala dinas yang belum telepon, kenapa nggak jam 3 malam? Pasti diangkat, karena kita tahu itu untuk dia mengandung kondisi-kondisi sanyo yang dari Aceh, terutama yang dari Bidi, itu tidak berdiri sendiri. Ada terutama saya. Banyak kepentingan di situ. Apalagi setelah kita pilkada nih Pak. Kebetulan ibadah di Katri, maka ada itu. Tapi uronyo yang ingin sampaikan bahwa ini kondisi Pak. Di lapangan. Apalagi Pak Kici. Pak Kici, nah ada Pak Kici di sana Pak. Pak Mukim menghadir lagi. Pak Mukim sebelum Pak Mukim itu pernah jadi Kici juga. Nah gitu ya. Tiringin di lapangan Pak masyarakatnya yang berpandino. Jangankan yang talah, yang budi pun juga talah. Kenapa ada kebutuhannya? Sampai ke kampung Pak Kisi, tolong ini kepedulian lingkungannya perlu ditingkatkan Pak. Awalnya kita yang pos jaga, kenapa nggak kita fungsikan lagi? Ini yang sudah lebih 2x24 jam warga di situ, malah nggak tahu di situ Pak. Ya kan luar biasa Pak. Ini kan sudah tren sekarang ini. Kita heran juga hari ini, setiap ada informasi sebelum disaring tadi saya relay Pak. Kan lagi-lagi nah hadiah dengan begitu nah informasi hana saring sebarkan relay seolah-olah orang lain yang hana dapat informasi Pak. Begitu orang yang berketat hubungan hukumnya Pak. Yang kita hari ini terperajat juga tingkat dosen aja kena tentang ini Pak. Tingkat dosen aja kena tentang ini. Udah doktor lagi S3 ada apa ini? Batas wilayah
Ya, untuk batas wilayah hati-hati Pak sekalian, saya punya pengalaman camat dulu 14 tahun, Pak Kecik, Pak Mungkin, Pak Camat. Sebenarnya hari ini sudah ada dasar hukum yang perlu yang dapat kita terapkan. Karena mungkin halus tsunami itu memang daerah kamu itu ini trauma, belum lebung, pun ke daerah wadon juga lainnya, dan kunci lem. Ini tepal batasnya cukup hebat dan selesaikan Pak. Kan lagi-lagi, yang menunuh antara Belanda dan Jepang, dijinka mencau, yang kalian lagi jadi masalah. Terutama ini kan dana-dana kampung Pak, bentuk bukit punan kenyang, itu berubah, daerah kamu lamblong Pak, yang ada cepat dan selesaikan, masing-masing kampung gak lebih parang Pak. Nunda yang lumpu parang, punya lipu, kami lipu ya Pak, dengan prek, ya sempat kejadian, paling ada gubai-gubai ya Pak, yang dikenang sih, kena daku. Saya pilih aja. Kalau seandainya nantinya tolong himbau, mungkin ini sosialisasi tentang ini masih terbatas. Nyundan demi-deminya lapor mendeng Pak. Karena segala aparatur sipil negara ini memang harus dipertegas Pak. Karena sudah disumpah, dilantik. Dan hari ini kesan yang kita tangkap banget lagi-lagi urungnya pembagian dari pemerintah Pak, diri sendiri. Tapi gaji coba pemerintah. Yang pertama, seandainya memang nanti tumit penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks, gambar audio, video melalui media sosial yang bermuatan ucapan kebencian terhadap Pancasila Undang-Undang 45 Bendera Merdeka, silakan lapor ke Pak. Setelah ini ada alamat nanti yang saya akan sebutkan. Yang kedua, penyampaian pendapat lisan maupun tulis dalam format teks yang tidak hubungan dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, ini juga boleh dilaporkan. Yang ketiga, penyebaran luasan pendapat yang muatan dalam ujian. Tapi terakhir Pak, lalu pada UOO yang kali diundang ke Jakarta dari BNN Pusat, mewakili Pak PLT Gubernur, memerakukan rakornas, memaparkan tentang masalah program alternatif diplomat tentang gaji di Aceh. Tapi segi itu memang bangga aja ada di tingkat nasional, tapi tapi segi agak sedih juga Pak, karena 50% ganja yang beredar di Indonesia berasal dari yang berbeda begah kemana. Ya Pak, tapi segi bangga dengannya, tapi kata ibu begah 50%. Teman buka apa yang tolonglah yang demi ganja apa pegah dari cekom buka. Mungkin apa lah injil kadangnya. Kenapa tidak berdiri sendiri? Ada orang yang mendesain, ada orang yang membiayai, dan memang ada orang masuk tertentu. Bapak Ibu sekian yang saya muliakan, dasarnya masyarakat Islam ini tidak ada yang teroris, tidak ada yang radikalis, tidak ada itu dasarnya. Hanya saja kadang-kadang situasi yang membawa ke sana, ya. Situasi itu bisa terjadi sendiri atau diciptakan oleh orang lain. Tadi sudah dibilang oleh Pak Karbang tadi, ada yang desain, kemudian ada pelaku, ada yang korban, kita korban. Ya, ada desain besar, grand desainnya, kemudian ada pelakunya, ya pelaku macam-macam. Ada kepentingan pribadi, ada kepentingan ekonomi, maksudnya. Dan kemudian kita jadi korban. Nah, ketika awal saya diajak masuk ke BNPT ini, ke KPT, saya curiga sama pemerintah pusat. Kok kami diajak itu, di Aceh tidak ada. Dan tahun itu pula saya membuat penelitian di Banda Aceh, tokoh-tokoh aktivis muda, saya tanya, tidak ada satupun tokoh aktivis muda yang berpikir radikalis dan teroris. Tidak ada. Tetapi yang terjadi adalah yang kita lihat. Mungkin kita tidak pernah menduga ada pelatihan dijalinkan, tidak pernah orang menduga. Ketika awal menjadi koran, saya juga curiga, ini betul atau tidak. Ternyata saya ketemu dengan si Yudi. Yudi bilang betul, saya terlibat. Nah, dari mana terlibat? Nah, ini yang penting. Ya, jadi sebelum
saya sampaikan yang detail itu, saya sampaikan dulu bahwa ada desain. Secara politik internasional, siapapun dimanapun negara-negara adik kuasa kepingin menguasai negara-negara lain. Kenapa begitu? Kalau tidak, negara itu tidak jadi adik kuasa lagi. Jadi ekonomi harus kuasai oleh dia, politik harus kuasai oleh dia, dan sekaligus senjata. Kalau tidak, dia tidak bisa memerintahkan negara-negara lain. Bagaimana caranya? Lemahkan negara lain. Lemahkan dari ekonominya, lemahkan dari segi politiknya, lemahkan dari persatuannya. Baru bisa dia pegang. Dan nyo kagir gerasa oleh bapak ayah dan nyo jamun. Tiba Belanda ada menguap Indonesia. Bagaimana Belanda masuk Indonesia? Belanda mungkin tidak sampai 300 ribu orang di Indonesia. Tapi bisa memimpin 70-100 juta orang. Bagaimana? Ipegaduh lah. Pakai dari negara-negara. Banda pakai, ipegar, pura-pura pegar lewatnya. Anak kuih itu bantu kata. Padahal, laganya lah. Dalam jiru itu bantu kata. Cok kita nung iku. Bantu kata. Cok iku om iku. Kemudian dikuasai. Ini sebenarnya adalah orang desain. Nah, mudah-mudahan kedepan kita. Sebelum saya berterlibat dengan FKPT ini, ketika saya baru pulang sekolah dari Jakarta tahun 99, saya karena baru pulang sekolah, mahasiswa senang mas saya ngomong-ngomong. Memang agak keras-keras. Mahasiswa biasa lebih pas. Dan saya juga masih muda, masih suka menyambung. Lalu ada satu anak mahasiswa membuat pendekatan dengan saya dan terus-menerus, hampir setiap hari, bapak begini, dia sanjung-sanjung saya. Kemudian satu waktu dia mengajak, bagaimana pak kalau kita memberikan sebuah pesantren di sini. Lalu pesantren itu namanya juga saya bilang sama bapak, karena saya ketahui, terakhir saya tahu itulah sebuah organisasi yang teroris. Ya. Ketika itu saya membantu dia memberikan. Dan satu, kemudian dia bawa temannya lagi. Anak, katanya anak Aceh, tapi gak bisa bahasa Aceh. Dia lahir katanya di Aceh, tapi gak bisa bahasa Aceh. Dua-dua membuat pendekatan dengan saya. Di antara yang lain dibicarakan masalah Pancasila dan Islam. Kita mau ikut mana? Ikut Pancasila atau ikut Islam? Pancasila itu ciptaan manusia. Islam itu ciptaan Allah. Kita mau ikut yang mana? Sampai ke sana dia bicarakan. Cuman ketika itu ada kecurigaan pada sapi sedikit, tidak. Saya ikut satu waktu, setahun setelah itu dia masih sekolah dia ini. Tapi kemudian dia hilang, setahun hilang. Setahun kemudian saya ketemukan dia di sebuah kampung, dia sudah menjualan roti. Berarti dia sudah masuk ke desa, jual roti. Nah satu kemudian saya ketemu di Jakarta. Ketika ketemu Jakarta, dia ngomonglah, dia sudah punya teman ini dan teman-teman ini. Dan satu lagi teman yang saya temukan, dia pernah menjadi orang-orang yang menurut kita sekarang dia radikal. Nah, bayangkan kalau saya menandatangani, menjadi anggota dia, mendirikan pesantren yang dia maksudkan, saya termasuk orang yang dipanggil oleh Jakarta. Urus Acehnya, buhu hanalawa. Kan kita nyumpuk, Belanda itu boleh nyumpuk dengan Aceh. Kan muraga, urinam buhu. Bula muraga, menyuka kepegahan. Nyam, bak pinu hanali bahu. Ya. Bahkan, ada sebuah cerita, kata-kata itu disambut oleh orang Belanda, apa katanya? Nyuci mulai melihat Aceh, kuikun. Behelu bersua, bekap tegang benar. Itu orang Aceh. Dan ini juga saya melihat sendiri. Ketika saya masih jadi mahasiswa, saya KKN di sebuah tempat, karena lu pegang pada tempatnya. Ada satu keluarga dengan keluarga lain berkelahi, berselisih pendapat dan sampai berdebat perang. Kan sama naik sah, mana sah perang? Mana dua? Jino sama lain, dero ketak ide lu, atau lu tak kah? Yang berada apa yang terlacak? Hana gesok, nyai ke isok, ada sila beripok, nyokok.
hanya dua raja, terlampau berani raja. Nah, jadi potensi ini yang digunakan oleh orang lain, potensi ini yang tidak pernah berpikir, ya. Jadi bermunyonya modelnya, sudah le kata kata kepuk kata kata bermunyonya. Nah, panjang pikir. Nyoku, panen pikirnya itu yang digunakan oleh orang lain, ya. Panen pikirnya digunakan orang lain kepada kita. Ketika kita mau demo sudah panas-panas, ada kasih minuman keras, ya. Tahun yang demo dikasih minuman keras juga. Habis itu kan sudah, wow, dia di depan, wow. Begitu dia sudah polisi di depan sudah begini, nah dia mulai mundur belakang. Dia masih umur, orang ini sudah maju ke depan, itu yang harus ditembak, dia harus ditembak. Jadi sudah seumur hidup, ya pekerjaannya itu. Benefit di Dacana, sudah tunjukkan oleh Pak Mahdi tadi, ada rekening dan orang-orang itu terus. Ini yang harus kita amati. Ya. Nah, satu tadi potensi pertama sekali, panen pikir, ya. Panen pikir, artinya keberanian yang luar biasa, nekat keberanian kita, anak-anak kita. Yang kedua, termasuk panen ilmu. Baik ilmu-ilmu umum yang kita sebutkan sosial, maupun ilmu agama. Karena panen ilmu agama pun bisa dimanfaatkan orang lain. Saya berikan contoh panen ilmu agama. Ini sudah pernah saya dapat dari seorang, ya. Bagaimana cara dia memanas-manasi kita? Kulil haqqa walaupun namuran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Maraminkum mungkaran fayuwari. Kalau sudah lihat mungkaran, tanah langsung. Itu apa juga? Boleh kita dengan lisan, tapi itu orang lemah iman. Kita mau pilih lemah iman. Nah, inilah yang sering terjadi sekali. Karena panik umum. Padahal marah mengkarannya ataupun melihat oleh kamuran ada metodologinya. Harus dia aksan wadalil millati. Ini yang tidak diajarin. Melihat oleh kamuran marah. Jadi syaratnya hadis-hadis itu semua punya metodologi. Satu lagi yang kemudian kita menjadi orang menyebutkan ini Indonesia dohur. Malam yahkum bima anallah bahwa kafir. Barang siapa yang menghukum bukan dengan hukum Allah, kafir semua. Jadi hakim-hakim, jadi kejari, polisi-polisi semua mengkafir. Makanya mereka menembak. Tanyalah sama orang yang sudah terlibat itu. Itu yang dari kepalanya. Jadi ketika dia lihat polisi, ketika dia lihat hakim, dia tembak saja. Karena itu sudah kafir. Saya mohon maaf, ada kata-kata yang sangat keji diucapkan mereka. Saya tidak berani ucapkan, nanti Bapak tersinggung sekali itu kalau lihat mereka. Nanti kalau ketemu teroris tanya sama mereka, dia akan bilang, tidak suka kita dengar, tidak enak dengar. Jadi melihat polisi, melihat hati, melihat baju-baju pegawai itu seperti entah bagaimana. Ini dari man lahtum bima anallah fahuwa kafir. Nah, kita lihat sebentar ini. Jadi ini radikal, ya. Dari beragam pengertian tentang radikalisme, dapat kita simpulkan bahwa radikalisme merupakan gejala umum, ya. Gejala umum ini dengan berbagai motif, baik agama, sosial, politik, budaya, maksud budaya. Dalamnya satu masyarakat yang ditandai oleh sikap yang memaksakan kehendak. Serta dengan tindakan-tindakan kasar, ekstrim, anarkis dengan saya. Karena dengar kenal-kenal begitu. Karena pernah jadi mahasiswa, tapi orang sudah dewasa, tapi masih mahasiswa. Dia pekerjaannya menyeludup. Saya tanya, Bang, kok terus menurutnya untuk itu kan ya bekal rugi negara, kan sayang orang dagang darah itu. Siapa rugi? Ini negara, ini kan bukan negeri kita. Nyokong ke Nenggerolo, Nenggerolo kafe, lu Nenggerolo, Pak Nenggerolo, merdatilah. Jadi dia menyuduk ganyanya anak rasa berdosa. Karena demi menghancurkan negeri ini. Ini dari sosial ekonomi dan agama.
kemudian memperberat umat beribadah yang sejatinya dengan ibadah sunat seakan wajib. Ya, ini sering sekali, padahal mungkin sunat-sunat tapi lebih wajib liurnya, sehingga kemana-mana mereka pergi dipaksa seperti itu. Ya, nyolol MA kadang mitrici nak ketanya dan dengar tentang pakaian pejakrung atau lube di atas kemih, ya kan? Secara umumnya sunat, sunat dia dianya kan wajib, tapi naudah nggak wajib. Nyuhana lagi rasa, anak tak semayang, anak tak nyu, anak tak ke. Padahal malah kalau kita bicara asbabu wurud, bila kita bicara hadis, kita pelajari di awal kenapa hadis ini datang, malah sebagian ulama pun tidak sunat. Karena satu waktu ketika seorang sahabat masuk, Nabi menegur, itu kain kamu itu lampu melorot, katanya. Suruh tarik ke atas. Lalu kemudian satu waktu Abu Bakar masuk. Bukan hari itu, hari lain Abu Bakar masuk. Orang itu tunjuk, Abu Bakar aja kan. Maji karena sombong, enggaknya karena sombong. Nah, jadi sebenarnya budaya urang Arab artinya menyuruhkan kaya, memperlihatkan sombongnya, itu kayaknya urang di bawah. Menyuruhkan asbabu urutnya, hana sunnah. Tapi menyuruhkan secara umum sunnah. Sunnah kan masalah, mikir tak bawa teh, hana tak kubur. Ya? Adalah seorang ulama namanya Muhammad Al-Ghazali, dosen di Al-Azhar, gaknya asli ur masjid, menurut gaknya enggak hana wajib dan hana sunnah menurut gaknya. Tapi enggak ada masalah, kita pegang saja sunnah. Tapi di kala-kala tertentu kan, kalau memang dibutuhkan tidak pakai, tidak pakai. Ini misalnya gaknya menyenaurinya menjib ke gubernur singa wajah tak menghadap gaknya nabuk gubernur urinam, pasti gaknya ajudah urinam cik kan, yang saya tak menghadap ajudah ke gubernur menyebabkan saya pakai cadar yang tak gubernur, yang tak ada ajudah. Nah itu ni, nah buat jelangan kan gak baik, nah siat entri pakai lah mana apa, tapi sudah tak menghadapannya meri dengan gubernur kan, mati ibarat tabi, saya sudah tabi pulang menyanyi komandan polisi di kan? Ini yang paling sering kejadian. Begitu ada satu beda pendapatnya, padahal ayat Tuhan kepingat kita nyu. Kalau ada berita-berita tentu dari orang tertentu, tabayun. Ya. Saya sampaikan satu hal yang dulu begitu besar persoalannya. Satu waktu Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab, dituduh oleh orang-orang, sebahagian orang Islam, beliau menjadi kafir. Kenapa? Karena beliau pernah mengatakan Nabi Muhammad masuk neraka. Padahal bukan. Ketika ada dialog dalam sebuah pengajian, kemudian ada TV gitu ya. Oh, di TV ya. Dalam pengajian itu, ada orang, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat baiklah yang masuk surga. Orang-orang yang tidak berbuat baik tidak masuk surga. Lalu ada yang bertanya, Nabi Muhammad juga tidak bisa masuk surga? Nah, lalu beliau menjawab, Nabi Muhammad juga tidak akan masuk surga jika, nah, andai kata beliau tidak menjadi orang baik. Tapi ini dipotong, jika ini dipotong, beredarlah video itu semuanya, semua bilang kafir. Nah, kalau seperti ini menurut tabayun. Ketika saya sekolah di Jakarta, ada sebuah toko, sebuah gede, kurang cian muka raga. Getah dia raga, namun memang tubuh raga. Gede dia tubuh, tapi raga dalam tubuh. Nah, apa yang terjadi? Ijak urim, teh raga lepuk. Gecok dia juga, getarik raganya, gejuk dia nyata ubin raya. Lalu yang berdua raga yang masak. Asal itu, apohnya, dua apohnya, kali balik-balik. Ganyanya. Lumayan kaya Jakarta benar meureuh di kada-kada gede problem. Nah, ulah yang berani ya. Nah. Kemudian perlawanan terhadap ketidakadilan, ini yang paling sering. Tapi perlawanan terhadap ketidakadilan sosial ekonomi dan politik ini biasanya juga kalau orang yang punya pemikiran kuat, dia akan punya jalan sendiri.
saya berikan contoh ya, menyaurin yang panjang semiti. Almarhum Pandina Ed, Bupati Pidie. Saya mendengar sendiri dia cerita sama saya, ya. Ketika Unyara terbakar, tidak jelas siapa yang bakar hari itu. Tapi kalau TNI bilang itu dibakar oleh dia. Tapi kalau orang enggak bilang itu TNI. Kayaknya hanya Budi berangkat tojit. Gejak di Pak Soeharto. Pak, ini kampusnya sudah terbakar. Kayaknya juga diukurkan kali itu dibakar. Kepada lihat gimana, namanya. Jadi Bapak, saya berharap kita berbagi lah waktu dekat. Sebab bayangkan kalau sekarang sudah sekian pendidikan anak-anak, masih banyak orang-orang yang frustasi kemudian masuk ke golongan mereka. Kalau terus tidak sekolah, nanti akan begitu banyak lagi. Saya berharap dalam waktu dekat kita supaya nanti anak-anak kami bisa sekolah semuanya. Dengan sekolah dia bisa mencari pekerjaan, dia bisa ke Jawa, bisa kemana-mana, tidak lagi konflik di sana. Langsung panggil menteri. Kemudian ke arah lokal. Oh, yang bertanya mantunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tempu-tempu, umi, mandung, yang berlihat dari Ubud. Tak kalem gejalanya supaya tidak mengajarkan Bekli yang model berjiwa, berkah dengan benar. Dasarnya ada itu. Ya, dasarnya bertanya-tanya, nah, Bekli beragam. Anak saya perempuan ya. Anak saya pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga baru laki-laki. Satu waktu adiknya yang terakhir laki-laki ini dipukul sama anak lain tetangga. Sudah merah di sini. Kemudian dia nangis. Kenapa kamu? Takkan doi. Ipo si Jini. Kawan. Yang inong. Sampai yang jaga. Nah, bagaimana kita praktek Islam ini bisa menjerahkan bagi lain? Terserah kita masing-masing. Yang jelas, kalau ada dengan agama sakit orang lain, dengan agama menyakiti hati orang lain, dengan agama lalu melukai orang lain, itu berarti cara kita belum benar. Mungkin pikir kita, mungkin pengamalan kita tidak benar. Yang benar adalah terus ramah. Yang paling contoh itu ya, namilah dengan sebelahnya. Menyajani pajan, nyolong kalau kita mentara pajan, enggak cok ya. Insyaallah leluhur kajir. Bek leluhur aja anak urim. Nyangka yang masalah sih. Ya. Nah, masalah itu tidak profesional. Atau peuro anak hilang surat. Bangun pok akan dihai pun akibat orang teradun. Kajir kabere haron. Lidabi kupi nyetaju kuplah elam baru tinggal. Berapa anak urim. Itu jadi masalah. Ya. Kemudian jangan biarkan sampai orang kecewa dengan kantor kita, ya. Jangan biarkan sampai kecewa. Kalau kecewa itulah bisa mencurigai diskalis. Kemudian kearifan lokal dapat memberikan contoh dan atau cepat memberi solusi pada masyarakat yang akan terpengaruh dengan gerakan radikal. Seperti tadi, misalnya ada perbedaan itu. Jadi cepat orang tua datang menyerahkan. Yang alim-alim, yang taat-taat kan, kebiasa kaca ada batu anubutnya. Dah perdana mata ada baca. Igo kebanyakan cik, iba cik injil. Om Yohan, kipat kepatan itu. Baca kuliah, ino Kristen, ino Hindu, ino Buddha, ino ke Islam. Jadi harus tak pernah hidup berarti di dunia ini. Seperti saya katakan tadi, Nabi, burung Yahudi, macam begitu. Ya. Umar bin Khattab juga begitu ya. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, satu bentar sering geronda malam, geronda siang, lihat di mana-mana. Satu waktu sering geronda ada orang yang mencercir sedekah. Dia begini, tepat mandu kagubi bagi-bagi bekna orang yang kasih. Begitu dapat dia panggil cihonya, pakarnya lagi. Kemudian dia bilang, saya ini Yahudi. Ini Umar bin Khattab tidak adil. Dulu waktu saya muda, saya wajib bayar pajak. Ini karena sudah tua, tidak bisa lagi berdekati, tidak dapat apa-apa. Oh, begitu. Gecok, berbaju, Bapak Italma. Diujuk, di perkumpulan orangnya. Akhirnya, dicatat, juk berkulit. Jadi harus seperti itu. Kenapa beda? Beda situasi, beda kondisi, beda budaya, beda masalah. Jadi satu hal bisa berlaku
pada waktu tertentu. Contoh yang paling mudah di Aceh di tahun sekitar 20-an yang gedangnya wajung pernah hanji pakai dua wajung patlun, ya. Di tahun 20 tidak boleh pakai patlun ini. Sampai waktu umur pada jam yang hadir ni, ya, yang sekolah lepas saya. Waktunya aku jumpa mantan juga. Yang dia aku kan ya biji kepulauan kan ya juga kepulauannya yang aku tunggu aja. Kaje kafe mantan tu juga hadirnya. Tapi yang terbuka min jumpa tidak hormat. Bah aku beri karena beri hure. Kenanya situasi awak jatuh kepulauan. Apa beristihad dan memfatwakan wajib membela kemerdekaan ini. Tidak ada tetapi kalau misalnya seakan-akan radikal itu hanya disematkan pada kelompok yang lain tidak, juga jadi persoalan. Contoh yang muncul sekarang sedikit lagi, ketika seorang menteri yang baru dilantik itu mewacanakan tentang wisata halal di Bali dan di Toba, mereka di sana tidak mau menerima mereka di sana. Nah, tetapi itu tidak ada persoalan dengan radikal, tidak ada muncul, tidak ada yang mengecam mereka. Tapi begitu ada upaya orang Muslim ingin melakukan syariahnya seperti celana cingkrang tadi itu, walaupun itu di media sosial menteri yang bicara seperti itu. Ini hal perlu keadilan bagi bagi pemerintah sendiri di dalam menempatkan terorisnya musuh umat. Jaga begadat isisnya nembena dalam desa. Kadang kita menglam kampung aliran sisan. Dilapor cepat hai rakyat kantu agamanya. Anyor radikalisme dengan isis aliran sisan. 2004 harim dan fatwa ulama. Urung yang ekstrim berpaling kon lagi kita badi data jagatian benalam desa akibat di film koran derada dempan naan emanya di waman bom dan senjata kadipo urung dar keji hanya tak ingat tentu aparat ditembak membabi buta. Nyo polisi tentera setia saat gelindung rakyat beraman tanya sejahtera. Nyo polisi dah serang yang lindung rakyat. Nyo ke alamat baksa bosaan di hukum rimba. Nyo polisi dah serang yang lindung rakyat. Nyo ke alamat baksa bosaan di hukum rimba. Hai bapak kecil, tuha pun dan tuha adat. Hanya berkompak sepakat damai dalam desa. Beda beri ruang di tamong aliran sisan. Beda beri tempat nama asin dalam desa.